Masih di series Fine Dining, kali ini kita mau makan di Keyaki yang lokasinya di lantai 90. Konsepnya menarik karena di sini Fine Dining Buffet masakan Jepang. Hello guys, welcome back to our channel. Sekarang kita lagi mau ngapain, Lev? Kita lagi mau makan di gedung, tertinggi di Jakarta. Sampai budek nih, tinggi banget. Ya, ini jadi seriesnya kita, lanjutan Fine Dining. Kita mau makan di restoran Fine Dining tertinggi di Jakarta by far, karena dia lokasinya itu ada di lantai 90. Nggak lain nggak bukan, namanya itu Keyaki. Nah, lihat tuh. Sekarang udah 71. Iya, aku lagi ngitung berapa detik kita ke lantai 90. Dan ini kuping gue jujur kayak udah lumayan budek sih. Sekitar 50 detik, 51, 52, 53. 1 menitan lah ya. Wow, 1 menit buat naik. Cepet banget, jadi kayak kalian ke lantai 90 cuma butuh 1 menit doang. Jadi ini adalah restoran terbaru di Jakarta, restoran tertinggi di Indonesia bahkan. Yeah. Di restoran Jepang namanya Keyaki. Kita hari ini mau cobain lunchnya dia, weekend lunchnya dia gitu, buffet ya. Betul. Harganya itu sekitar 795 plus-plus, jadi netnya itu di 962.000 per orang. Nah, tapi kalau misalkan lu member GHA, lu dapat promo. Jadi seorang itu 866.000 lah, gitu. Konsepnya sebenarnya masih sama sih, kayak seperti yang video yang sebelumnya kalian udah nonton di logo Juno. Ntar gue pasang linknya di sebelah sini, palanya Livia. Konsepnya sama, jadi kayak kalian tuh dapat kayak buffet station juga di sebelah sana. Tapi di sini bedanya itu selain dia di lantai 90, sini juga ada teppanyaki juga, Liv, yang bikin beda. Terus kan di Lobo Juno nggak ada kan? Okay. Nah, terus di sini juga lu juga bisa pesen ala carte menu juga gitu. Iya. Nah, rekomendasinya itu ada di lamb chop robatayaki, salmon cheek robatayaki, sama di teppanyakinya katanya. Sini lu dapat lobster dan juga Hokkaido scallop. Ada oyster gitu juga. Kalau nggak salah juga mereka tuh specialty-nya emang di robatayaki sih kayaknya. Oh, gitu, robatayaki. Oke. Okay. Jadi ini buffet Jepang. Kita akan coba. Saya enak kata sih. Iya. 866. Caranya katanya buat membernya tuh lumayan gampang. Cuman kayak download aplikasinya aja, Liv. Oke. Okay. Abisnya kita download. Kita langsung download supaya kita dapat diskon karena kemahalan sih. Anyway. Oke. Oke. Ini kita dapat. Ini apa nih? Bisa jelasin nggak? Kita dapat welcome drinknya sih kayaknya. Ini untuk welcome drinknya. Iya. Apa nih? It's called Tropical Zing. Jadi untuk ingredientsnya kita mainnya kita pakai apple juice. Oke. Okay. Kemudian kita mix sama lychee sirup. Oke. Okay. Kemudian ada lemon juice untuk balance sama ada lychee untuk sweetness-nya. Oke. Okay. Sip. Best to enjoy. Thank you. Kurang lebih kayak gitu guys. Kayak kalian datang dapat welcome drink-nya juga. Fancy. Cheers. Oke, okay, sebelum kita kelamaan nih karena kita we're hungry. Ya. Yeah. Kita langsung ke buffet session-nya kali ya. Sekarang kita udah di buffet station ini, ya, Livia yang bakal jelasin. Gimana, Liv? Mulai dari sini, start ada kayak miso, teriyaki, oh ada chicken karage, terus ada pork belly juga di sini. Oh ya? Ada tofu, gitu. Jadi kayak appetizer makanan Jepang gitu sih yang aku lihat. Iya. Ada salad, oh terus ada salmon sashimi juga di sini. Iya betul, okay. Sama sashimi. Nah ada sushi juga nih di sini, part di sini. Jadi di bagian sini menurut gue ini buffet kayak appetizer, salad, sashimi, sushi. Yeah.
Nah terus yang di sini pakai untuk dessertnya. Dessert, oke. Okay. Dia yang aku realize dia kayak lebih ke apa namanya manifestation untuk Jepang gitu ya. Iya iya. Dan kue-kuenya juga bisa dibilang menurutku kayak lebih ke Japanese dessert gitu, I think. Mm-hmm. Ada Hokkaido karena, cheese tart. Karena lu dapet kayak dorayaki juga tuh. Ya kan? Ada Hokkaido cheese tart juga. Okay. Lanjut, Liv. Okay. Jadi di sebelah sini nih, habis itu lu masuk ke bagian teppanyaki. Teppanyaki. Let's go. Teppanyaki di lantai 90, yeah. Guys. Ini ada apa aja, Mas? Ini. Nasi goreng truffle. Wow. Nasi goreng truffle sama nasi goreng garlic. Oh, oke. Okay. Ini station di mana kalian bisa langsung ambil, gitu kan, Mas ya? Kalau di sebelah sana tuh baru teppanyakinya. Oke, okay, kita baru banget hunting food. Dan ini sekarang makanannya udah ada di sini semua. Ada beberapa yang kita pesan dari ala carte, ada beberapa yang kita ambil langsung. Kalau buat aku pribadi ya, yang menarik itu ya, aku nggak pernah lihat roba tayaki pork belly. Terus habis itu sama kayak ada karage babi juga, aku nggak pernah lihat sebelumnya. Jadi kayak ini mungkin yang mau aku coba sih. Oke, okay, yuk. Oke, okay, langsung. Langsung coba ya. Yeah. Cheers. Ini lumayan tebel-tebel sih ya. Oke, okay. Lanjut aku mau karagi. Cobain karage. Pork belly karage. Gak pernah lihat aku. Iya. Aku juga gak pernah. Oke, okay, on its own, cheers. Ya. Buat aku ini sisi viewersnya somehow dia kayak bit salty for my liking. Kalau ininya sih enak. Karena gini. Enak. Oke, aku mau cobain roba tayaki pon sekarang. Nih, maybe apa ya? Hihi, thank you. Cheers. Pornnya sih cakep. Fresh banget. This is the best. Enak banget yang ini. Enak-enak banget. Biasa kita makan kayak lobster cuman direbus kayak gitu doang. Misalnya ini ada rasanya gitu ya, Lebih ya. Ini. Enak loh. Dia best seller nih. Ya. Ini recommended. Dia bilang katanya sini tuh harus cobain salmon cheek roba tayaki. Ini ya? Kita mau cobain juga. Pipi salmon. Ini jujur nih salah satu makanan kesukaan gue juga nih. Salmon cheek. Biasa kayak kalau main ke rumah mamanya Olivia nih, dia selalu masakin salmon cheek itu dan gue suka banget. Wih. Iya. Tapi ini apakah bisa ngalahin masakan mama Olivia? Mari kita coba. Jadi tuh kalau salmon cheek itu kenapa gue suka, dia tuh kayak lebih kasih richness sama fattiness gitu sih kalau menurut gue. Lebih lembut, lebih berlemak gitu. Ya. Itu yang bikin enak sih dibandingin daging salmon sendiri kalau buat aku. Kayaknya nggak bisa kan lu. Cheers. Ya. Cobain lamb chop-nya juga dia katanya terkenal sini. Yang gitu ini roba tayaki lamb chop. Cara. Yeah. Silakan. Langsung ke bawah. Cheers. Ini kita udah ambil ada yang rasa apa tuh truffle sama yang nasi garlic. Goreng biasa ya. Cobain. Truffle sih wanginya enak nih. Wow.
Wow, enak banget. Enak banget loh, travel. Travel lele. So good. Coba yang lele. Mbak, garlic. Enak juga. Ini juga enak sih. Cuma yang travel tuh special banget. Special, iya. Karena dia kasih sensasi kayak langsung meletus kayak travelnya gitu ya. Kalau kata followersnya kita tuh katanya bau. Bau LPG katanya. Tapi emang iya sih, wangi kayak ada bau LPG gitu. Tapi aku suka bau LPG. Oke. Okay. Next we have sashimi. Let's kill it. Let's kill it. Oke, langsung kita coba. So fresh. Ya, yeah, fresh banget. Mas salmon ya? Gue mau cobain yang gak pernah aku lihat lagi. Cheers. Wah, ya. Sashimi enak banget. Sama? Okay. Cheers. Terus unlimited lagi kan? Iya. Yeah. Enak loh. Nah, grade-nya beda sih nih. Sampai beda, terakhir ya. Beda ya. Ini kayak tuna ya. Cheers. Iya kayaknya. Ya. Yeah. Enak banget. Oke, okay, enough with sashimi, kita mau coba langsung, let's go ke Aussie Ribs Black Angus. Semangat banget sih Bapak. Karena kaunya lemas, Liv. Loh. Tidak bersuara. Jadi harus tetap semangat nih. Enak soalnya. Oke, okay, sini yang menariknya juga ya, sini ada Aussie Ribs Black Angus. Ini kalian bisa langsung ambil di section yang nasi dapat goreng. Iya, dapat mashed potato, dapat potato chips. Iya. Yeah. Kita coba. Aku mau coba mashed potato dulu, boleh? Boleh lah. Oh, creamy kayak rasa susu gitu. Hey, sudah aku potongkan untuk mulis. Cheers. Wow. You tell them. Masak-masak enak banget. Dia kan dapet kayak sausnya gitu kan tadi. Yeah. Enak banget sih aku bilang. Kayak ada manis asin gitu. Nah kalau biasanya, kalau misalnya lo dapet kayak Aussie Black Angus, dia kan sausnya tuh kayak western gitu loh ya. Tapi ini sausnya tuh pakai saus teriyaki. Oh, jadi pantes. Kayak ada sensasi kayak Asia-nya gitu. Mungkin lebih familiar, familiar sama lidahnya kamu loh. Benar-benar. Enak sih. Cocok juga aku bilang. Yeah. Ini since kita kayak udah cobain kayak most the food here, kamu bisa kayak kasih tau kayak followers kita nggak? From the most to the least, apa yang paling kamu suka? Aku paling suka ini loh. Ini ya? Iya. Okay. Misalnya unik juga, steak Asia enak juga gitu. Okay. Ini salmon yang pasti. Salmon chick? Salmon sashimi, nasi goreng, semua rata-rata enak sih. Yeah. Boleh lah. Kalau aku highlightnya, I have to go with pork belly karage. Terus lagi nasi gorengnya juga enak sih. Nasi goreng truffle-nya kalian harus coba juga kalau kemari. Sama sashiminya. Sashimi itu kayak beda deh, kayak cuttingannya tuh precise banget. Sama benar-benar kayak beda deh, lu kayak makan yang kayak grade A sama yang grade di bawah A itu kayak beda. Enak gitu. Tiga itu sih kalau aku. Oke. Oke, sama sih itu menariknya lu dapat chicken sukiyaki juga. Setinggi ini. Penampilannya cakep sih. Coba kuahnya dulu ya. Ya, yeah, oke. Okay. Cheers. Panas. Dia enggak terlalu manis ya. Aku kurang suka sebenarnya sukiyaki yang terlalu manis tapi ini enggak gitu. Ini oke sih, enak. Enak sih. Nah lo boleh nih alternatifnya, kalau misalnya kalian udah beres nih makan yang tanpa kuah, kalian bisa langsung makan yang berkuah, jadi nggak terlalu seret.
Oke, kurang lebih kayak gitu guys, keseruan kita hari ini. Sekarang kita mau tutup lagi videonya, lebih ya, sebelum kepanjangan. Biasa tutup. Sebelum ditembak. Oke, okay, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian dan keluarga. So, we'll see you around. See ya.